Ianya adalah agenda saya untuk orang Kuala Kangsar. Memperjuangkan harapan orang Kuala. Pertama, menaik taraf College Universiti Islam Sultan Azlan Shah Qisas kepada Universiti Awam. Kedua, menyegerakan kelulusan projek Jambatan Mano. Ketiga, memohon kelulusan projek membesar dan melebarkan Jalan Mano Kuala Kangsar. Keempat, menaik taraf Hospital Kuala Kangsar kepada Hospital Pakar. Dan kelima, membangunkan semula lembah dan tebing Sungai Perak sebagai pusat perlancongan. Sebenarnya, kebanyakan yang ada di dalam senarai ini adalah pemikiran Datuk, arwah Datuk sendiri. Tetapi beliau telah mengusahakan begitu kuat sekali, tetapi sampai sekarang tidak kesampaian. Jadi saya harap saya akan menjadi ejen ke arah merealisasikan kelima-lima perkara ini demi orang Kuala.